Selama proses interogasi lebih baik borgolnya dilepas aja Mas Panji. Kebetulan borgol itu emang gampang kok buat. Bener ya? Ya. Lepas sendiri ntar kalau keluar pasang sendiri ya, gitu. Kalau ya. Ada yang moto-moto video ntar saya pakai lagi. Iya. Okay. Saya janji. Oke. Okay. Terima kasih pengertiannya. Iya. Ya. Andika gak suka mancing sih. Coba saya lihat jari Anda. Jari. Ini juga terima. Gimana sih? Ini lentik juga ya. Bukan dong. Ini ada bekas tinta tadi saya lihat. Nah, ini. Bukan ini dong. Kalau ini dong. Ini tanda lahir saya. Lahir, bukan tinta. Bukan tinta. Ini tanda lahir saya. Balik. Mana? Ini di jempol. Nih. Nah, ini lihat. Hah? Iya, kelihatan. Kan. Cap jempol seperti yang ada di surat tadi. Berarti benar waktu di ruang otopsi dan benar yang tadi berarti iya dan berencana kabur ke Amerika kemudian Anda tidak berhasil kami sudah tangkap Anda berarti telah melakukan pemalsuan identitas untuk mendapatkan harta warisan buat Anda sendiri. Kenapa Anda melakukan seperti ini? Anda betul anak angkatnya dari Pak Ridwan? Betul Pak, sebenarnya saya bukan detektif partikelir. Nama panjang saya Panji Pragiwaksono Wongsohido. Dalam setahun terakhir ya. Saya meriset tadi beliau melakukan perjalanan Indonesia Amerika beberapa kali. Ini jangan-jangan ada bisnisnya? Iya betul sekali. Boleh dijelaskan? Saya memang sebenarnya domisili di Amerika Pak. Saya itu walaupun anak angkat pengennya sih dapat warisan juga karena kehidupan saya di Amerika. Sulit. Agak berat, sulit, harus saya akuin. Di sini juga sih, tapi di sana lebih sulit lagi. Ngapain ke sana? Ngapain ke sana? Setidaknya saya sulit bersama dengan orang bule. Wah, baik. Lebih ada gayanya. Iya, benar-benar. Daripada saya susah di sini sama orang-orang kita. Iya. Ya, tapi ya. Hari-hari Anda jalani di Amerika kan udah kurang lebih setahun lebih ya? Setahun setengahan ada, Pak. Udah mulai muncul rasa menyesal, ngapain gua waktu itu gambling ke sini? Gini-gini, ngapain gua gini-gini? Ya, lumayan, Pak. Terutama karena saya sebenarnya lebih bukan ke gambling ya, lebih ke gembel saya di sana. Mundar-mandir luntang-lantung gak jelas, gak ada duit, lapar. Tapi di sana ada kerjaan, kan? Kerjaan ada, duitnya gak ada, Pak. Mas? Ada banyak proyek yang dibayar dengan thank you very much. Udah segitu doang. Karena lu dianggap anak baru di sana. Itu juga karena yang nonton juga enggak ada. Banyak faktor. Kok ya bisa, kan bisa enggak nonton enggak ada gimana ceritanya maksudnya? Ya soalnya kan saya di sana bukan siapa-siapa. Enggak ada yang mau nonton saya dan kawan-kawan. Ini semua masih sepantaran, Pak. Makanya mendingan Anda balik ke sini. Di sini Anda bukan siapa-siapa. Loh, sama dong. Di suatu, Anda siapa-siapa di sini. Kalau di sini kan Anda ditonton 3.000 sampai 5.000 orang sekali show. Mm-mm. Di sana paling banyak berapa? Paling banyak pernah 100. 100? Ya, itu paling banyak. Itu pun katanya anak SMA karya wisata, bener. Bukan, itu ada Adrian Sinse, saya suruh masuk. Lagi pada Adrian. Mau ini, aku bungtur. Sini-sini masuk-masuk. Gitu. Memang tidak ada kata terlambat untuk start mulai karir, keluar dari zona nyaman. Tapi apakah lu udah perhitungkan masalah hari ini? Ya. Di 1,5 tahun yang lalu, sebelum berangkat. Pernah kebayang bakal sulit, tapi tidak kebayang sesulit ini. Berat banget. Bagaimana dengan kehidupan bertetangga Anda? Ya. Kalau di Amerika ada nggak yang sore-sore ngasih kolak nungguin rantangnya balik lagi gitu. Biasanya kan gitu ya. Ada. Kalau di kita mah enak gitu. Ada. Berarti nggak bertetangga sama sekali. Soalnya udah nggak tahu ya. Saya perhatiin kanan kiri saya udah pada usur, udah pada tua-tua gitu. Jadi mungkin udah pada malas juga. Ajak lah minggu pagi. Ngapain? Kancol. Gini nih. Kancol. Tai chi. Karena mereka di Amerika juga. Ya, di pantai. Oh itu tai chi. Iya, yang gini-gini. Ya, ya. Saya pikir lagi ngambang di laut. Agak gini. Bapak ngomongnya di Ancol. Ya di Ancol emang. Bapak gemuk dikit saya sangka Farid Harja. Aku rindu. Tapi lu kasih limit gak? Hah? Lu kasih limit deadline, ke deadline. Diri lu gitu. Tadinya ada. Tadinya pengennya 3 tahun. Terus kalau misalkan 3 tahun kelihatan karirnya bagus. Bagus. Oke, kita bertahan. Kalau enggak oke, kita pulang. Tapi waktu itu saya ditegur sama istri saya. Dibilang, "Ini anak-anak sama gue udah berkorban buat lu, masa lu gagal? Enggak boleh gagal," katanya gitu. Jadi ya saya berjuang. Makin beban dong. Makin pusing. Dalam hati kan yang kerja saya pikir. Yeah, yeah.
Cuman ya benar juga kata dia. Jadi saya usahakan sebisa mungkin nggak pulang lah. Ini tapi benar Anda sampai menjual mobil dan perabotan rumah tangga untuk tinggal di Amerika? Betul. Betul. Betul, karena kan mau diapain itu, barang udah pada ditinggal. Lah nanti kalau balik lagi ke Indonesia? Ya kan nggak balik. Kan niatnya nggak balik gitu maksud saya. Okay. Nah sekarang mereka keluarga ada di sana semua? Lagi masih di sana. Mereka anak-anak masih sekolah soalnya, apa belum libur. Jadi istri saya jaga markas. Lah kalau lu emang maksudnya hidupnya serba berhemat nih di sana ya. Ya. Lu bolak-balik ke Indonesia kan mahal juga biaya. Ya makanya jobnya mesti cakep. Minimalnya ada satu job yang udah nutupin pesawat bolak-balik kan. Oh. Ada job-job lain nih Pak, gitu. Dihitung juga biar kalau nggak worth it untuk balik, nggak balik. Oh. Buka just tip. Genset gitu apa? Gedean, ribet amat. Kegedean. Gede Pak. Justip. Di sini juga ada resellernya ya, ngapain pakai justip? Justip oke. Justip, tapi katanya justip nggak boleh Pak. Iya nggak boleh. Sebenarnya belum ada. Am orang pajak nggak boleh. Coba Bapak coba deh Bapak. Siapa tahu Bapak masuk berita. Kan lumayan kan. Buat hiburan kawan-kawan. Iya. Biar nongkrong ada pembahasan sih. Ayo Iya iya. Cobain Pak. Tuh, aku cobain lagi. Ambil ngunyah. Ini benar ya, kalau dulu sebelum jadi stand up, pernah menjadi rapper. Betul, Pak. Masih, Pak. Masih. Cuman karena duitnya banyak di stand up, saya di stand up dulu. Iya, kita mah realistis aja. Kan kita punya keluarga untuk dihidupi. Apalagi biaya hidup kan mahal. Tapi benar, Pak. Benar, saya nge-rap. Masih juga. Coba bisa didengarkan di Spotify. Coba dikit dong. Sekarang di sini aja. Keluarkan. Polisi. Wah. Bapak tahu. Beatbox dong, beatbox dulu. Siapa yang beatbox? Oh. Wawan. Wawan. Aha. Bersama-sama kita tertawa-tawa bersama Haji Andre Surya dan juga Dika. Sebenarnya saya mau sebut nama Wendy, sayang nama belakangnya huruf I dan bukan huruf A, tapi tak apa. Yang penting kita semua bersama membuat Indonesia terhibur, karena kita ingin menghibur semua orang. Hidup sudah stres karena bentar lagi pilpres. Keren. Nah, kenapa enggak coba mantepin itu? Kalau stand up-nya sepi penonton di sana. Ya, di sana lebih susah lagi jadi. Iya sih, iya sih. Kebetulan hip hop sama stand up comedy kan emang ground zero-nya sama-sama New York. Iya, betul. Kalau stand up saya ilmu lumayan lah ada untuk berjuang. Kalau hip hop kan wah, ilmu saya di bawah, Pak. Kita kan banyak senior-senior, Iwake dan kawan-kawan, Young Lek, Jomil gitu-gitu mah. Dewa lah. Oh, lucu banget nih gerak-geriknya. Mau nanya? Iya. Tugas saya benar ini, Komandan. Iya. Kenapa emang? Kenapa emang? Panji Pragiwaksono. Cakep. Karena dia lahir di Singapura. Kalau ada di Jonggol, Panji Pragiwakwau. Wow. Gigit Samudri. Hai, lucu. Ya, Komandan, masa saya benar ini? Karena kamu yang paling bisa untuk menangani. Tapi kan tepuk tangan dulu dong buat beliau. Salah satu founder stand up comedy Indonesia. Keren. Orang yang sangat saya dan teman-teman komika tuh hormati gitu. Ya karena beliau pendiri. Ya. Senior. Saya sangat hormati beliau setelah Ernest Prakasa. Wow. Karena Ernest Prakasa dulu. Iya betul. Pernah bikin film sama saya. Iya. Kan belum bikin. Oh, keburu, iya. Keburu gak laku. Iya. Ya Allah. Tajam juga tuh Bang. Gak Bang, ngecanda Bang. Iya, Bang. Tapi jujur ya, Bang Panji. Saya gak tahu Bang Panji tahu ini apa enggak. Cuman salah satu orang yang membuat saya bertahan di stand up comedy adalah karena saya menonton semua stand up-nya Bang Panji. Abang adalah kiblat saya di stand up comedy Indonesia. Tepuk tangan buat Bang. Mungkin bukan cuma saya, mungkin saya bisa dibilang berlebihan, tapi ini menurut saya enggak. Banyak banget komika-komika yang menjadikan beliau sebagai junjungan, tauladan dari petua atau quotes-quotesnya. Ya. Salah satu quotesnya adalah, komika hidup dari karya. Dan karena quotes ini, sekarang banyak banget komika yang jadi pengangguran. Aduh. Sesat berarti ajarannya. Sesat. Udah enggak usah kerja, kata Bang Panji, karya oh, gitu iya, bener. Katanya. Cuman sekarang tuh banyak banget komika yang kesel sama beliau. Kenapa? Kok bisa? Apalagi waktu beliau jadi tim saya salah satu gubernur. Enggak konsisten. Katanya kan komika hidup dari karya. Lah dia dari uang partai. Ya!
Saya tuh kadang-kadang aneh sama Bang Panji gitu kan. Beliau ini kan kalau stand up pasti bahas isu-isu kenegaraan, isu-isu politik. Show-nya juga tema-temanya tentang politik. Tapi sampai sekarang gak mau diajak masuk politik. Kenapa sih Bang? Sadar ya, cuma bisa ngomong gak bisa kerja. Waduh, dia sadar. Bukan apa-apa, saya cuma pengen ngajak tos kita sama. Look at the stars. Ngapain Anda? Malah dinyanyi. Malah nyanyi. Aneh Anda. Tapi kalau saya sebenarnya masih mending. Saya tuh kasihan sama Bang Panji. Kenapa? Karena apa ya, sedih gitu saya ngeliat Bang Panji. Dulu kan beliau tuh sempat dekat sama Pak Anies Baswedan. Apalagi waktu diajak menjadi jubir, juru mencibir. Aduh. Kan dong, juru bicara dong, ya kan. Tapi saya dapat kabar semenjak Pak Anies jadi gubernur sampai sekarang tuh Bang Panji WA Pak Anies enggak dibaca. Bang, mohon izin ya, maaf ya. Oh, pantesan keras. Kenapa? Cuma batu loncatan. Oh. Ngeri, ngeri, pemain. Ya, tapi kita harusnya positive thinking lah, kan beliau sibuk. Mungkin bisa jadi belum dibaca karena tenggelam. Tapi bukan chatnya, hubungan baiknya. Dan tadi juga ada tadi kan udah dibahas juga sama teman-teman ya kan, kata Bang Panji lagi merintis karir di Amerika. Ini literally benar-benar merintis dari awal. Beneran, karena saya juga dapat kabar waktu Bang Panji isi dokumen di Amerika, beliau sempat bingung pas ngisi bagian kolom nama. Ya gimana gak bingung, kan di Amerika belum punya nama.